Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Salam bahagia, salam rahayu, sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat tentang pilih kartu. Kita cari tahu, kita ungkap. Apakah kamu mampu dan bisa mendapatkan mimpi dan keinginan kamu? Nah, pertama-tama, pikirkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu ingin dapatkan. Kemudian, visualisasikan. Pikirkan. Setelah itu, pilih dari 4 kartu ini. Pilih salah satu kartu dari 4 kartu ini yang sesuai dengan kata hati kamu. Kita cari tahu apa kunci untuk mencapai mimpi kamu dan apakah kamu bisa mendapatkan keinginan kamu. Pilih salah satu dari 4 kartu ini. Pilihlah kartu sesuai dengan apa kata hati kamu agar energi kamu terkoneksi di kartu yang kamu pilih. Oke, langsung saya mulai ya. Pilihlah satu kartu yang sesuai dengan kata hati kamu. Kita cari tahu, kita ungkap ya. Yang terpenting, ikuti naluri kata hati kamu. Kartu mana yang memang hati kamu ini merasa srek, dan itulah kartu kamu. Kita ungkap apa kunci untuk mencapai mimpi kamu dan apakah mimpi kamu akan terwujud. Sekarang kita lihat tentang kartu nomor 1, kartu yang kamu pilih. Nah, keinginan kamu, mimpi kamu, kemungkinan besar bisa saja terwujud, ya. Tetapi kamu itu harus menunggu dengan bersabar. Jangan terburu-buru. Karena apa? Di saat kamu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, terburu-buru dalam bertindak, itu justru akan merusak semuanya. Yang terpenting, tanam di dalam hati dan pikiran kamu tentang kesabaran, kebijaksanaan. Karena tidak ada kesuksesan itu yang instan. Semua kesuksesan dan keberhasilan, semua itu butuh proses, ya. Jadi, asalkan kamu bisa sabar, kamu akan bisa mendapatkan kesuksesan kamu. Kamu dapat meraih mimpi kamu secara nyata. Dan ada sedikit saran juga, ya. Yang terpenting, saran dari kartu ini yaitu jalanilah kehidupan kamu dengan sebaik mungkin. Di saat kamu menjalani kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya, maka di saat kamu mengharapkan mimpi kamu, mengharapkan impian kamu dapat kamu dapatkan, semesta akan membantu kamu. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, kamu sudah dari lama mengharapkan atas impian kamu bisa kamu dapatkan. Dan di sini, dari kartu ini, kamu itu pasti bisa mendapatkan hasil atas kerja keras kamu selama ini. Tetapi mungkin kamu tidak mendapatkan hasil seperti apa yang memang kamu harapkan. Tetapi apa yang kamu dapatkan itu adalah hasil yang terbaik atas upaya kamu selama ini. Meskipun hasil tidak sesuai atas apa yang kamu harapkan, tetapi itu adalah suatu hasil yang sudah terbaik untuk kamu. Hasil atas kerja keras kamu, ya.
Yang terpenting, meskipun hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tetapi bisa dipastikan itu adalah hasil yang akan mampu membuat kamu merasa bahagia di dalam kehidupan kamu. Terkadang begini, kita menginginkan sesuatu tidak sesuai dengan hasilnya, tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal jika kita lebih bijak, berarti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk kita dapatkan, itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi semesta memberikan kita hadiah atas kerja keras kita yang sesuai dengan diri kita, yang terbaik buat kita, ya. Dan selanjutnya, untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, semesta belum bisa memberikan apa yang kamu harapkan selama ini. Yang terpenting, pikirkan baik-baik apa keinginan kamu yang terbaik untuk kamu. Berusahalah dengan penuh semangat untuk mencapai keinginan kamu. Meskipun semesta belum menyetujui untuk kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan, tetapi tetaplah berusaha dan bekerja keraslah untuk mencapai apa yang memang ingin kamu harapkan. Ini bukan saatnya kamu terlalu banyak berpikir. Ini bukan saatnya kamu takut ataupun ragu untuk melangkah. Ini saatnya kamu bertindak untuk mencapai mimpi dan keinginan kamu. Meskipun semua terasa melelahkan, tapi ingatlah, tidak ada kerja keras yang akan mengkhianati hasil. Yang berbeda, entah kapan kamu bisa mendapatkannya. Yang terpenting, jangan berhenti dalam bersemangat untuk mencapai mimpi kamu. Jika pada saatnya, di waktu yang tepat, kamu pun bisa mendapatkan mimpi dan keinginan kamu. Kamu yang memilih kartu nomor 4, kamu akan mendapatkan apa yang memang kamu harapkan selama ini. Bahkan yang kamu dapatkan hasilnya itu melebihi atas apa yang kamu harapkan selama ini. Dan lebihnya itu adalah hadiah untuk kamu dari semesta, hasil atas kerja keras kamu dan semangat kamu. Yang terpenting, lanjutkanlah semangat kamu, lanjutkanlah keinginan kamu dalam mencapai mimpi kamu. Yang pastinya, mimpi kamu itu tidak hanya ada satu, ya kan? Raihlah dan dapatkanlah mimpi-mimpi kamu yang lainnya. Di sini dari kartu ini, semesta memberkahimu untuk kamu mendapatkan keinginan dan mimpi kamu. Oke, itulah tentang pilih kartu, yang semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ingatlah, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini, semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, dan sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.